saya ada di ketinggian sama Pak Tukang. Gimana Pak Tukang? Ngeri bos. Ngeri ya mas. Kita lagi ngerjain buat penangkal petirnya. Ini saya mau masukkan kabelnya ke pipa. Kita langsung nanti kita sambung ke Arduino. Nanti kita juga langsung pasang Arduino ya. Soalnya ini kan sudah musim hujan, sudah mendung-mendungan, sudah rawan sekali. Nanti tiba-tiba ada petir menyambar ya. Jadi segera kita eksekusi. Ini saya naik ini dulur, agak takut juga ini ketinggian sekali. Nah ini, loh. Nah, lumayan tinggi sekali ya. Jadi saya naik andang sama Pak Tukangnya. Nah ini saya naik andang dulur. Saya mau bikin tekukan dulu. Ini pakai alat ini. Goyang-goyang dulur. Kalau enggak pakai alat ini pasti penyok. Namanya apa mas alatnya mas? Namanya apa ya? Per bending itu aja. Per bending pipa itu aja. Penjualnya pasti sudah paham. Ini dulur ya. Jangan punya pikiran kotor ya. Nah, jadi pernya ini bisa keluar masuk. Artinya nanti kabelnya bisa keluar masuk dengan enteng, dengan smooth. Nah, kita lepaskan. Jangan lupa dikasih tali kalau masuk ke dalam, nanti agak ribet. Oke. Saya potong dulu. Tadi saya nyoba pakai shock, susah sekali ternyata. Memang nggak cocok ya kalau instalasi pakai shock. Itu kan shock buat air sebenarnya, buat keran air. Kalau buat perkabelan ya harusnya di bending pakai per seperti ini, bukan pakai shock. Walaupun shock nanti shock sambungan seperti ini saja. Masukkan dulu dulur kabelnya. Ribetnya bagian ini ya. Kasih lem dulu. Mending kebanyakan daripada kurang. Soal lem itu vital sekali, apalagi di ketinggian. Ini kalau andangnya sudah dibongkar, kalau naik ke sini susah. Ya kalau bisa terbang. Ini saya sambung sama yang kita bending tadi. Nah, nanti kita sambung sama yang bendingan ini. Terus nanti letter L-nya ke sana, terus nanti kita turunkan ke dasar, terus nanti kita pasang Arduino. Ini yang sering lupa adalah pasang shocknya ini. Sudah dimasukin ke pipa, shocknya lupa, akhirnya nangis, ulangi lagi, kabelnya panjang sekali soalnya. Ini dulur, dibantu Pak pekerja bangunan. Introducing. Let me introduce my friend.
Jadi ini teman saya dari kecil, teman SD, teman main, teman berantem. Ya Mas ya. Teman berantem juga ya. Harus hati-hati dulu ya. Kita bekerja di ketinggian harus hati-hati. Enggak usah terburu-buru. Yang penting aman dan selamat. Jadi keselamatan yang utama. Safety first. Jadi kita harus aman dan nyaman dulu. Kerja enggak usah terburu-buru karena ini enggak usah dibuat buru-buru ya. Namanya instalasi apalagi di ketinggian seperti ini. Oke, jadi ini pipanya kita langsung taruh di bawah bambu-bambu yang buat andang ini ya. Nah, buat dudukan kita ini. Jadi nanti ketika bambunya dilepas, ini sudah tidak terganggu, tidak benturan sama bambunya. Kita sambung dulu dulur. Jangan lupa lemnya. Lemnya terlalu encer ini ya. Oke, seperti ini dulur ya. Langsung seperti ini. Nanti kita klem ininya. Nah, kita klem. Terus ini bentangannya nanti lanjut ke sana dan nanti lanjut kita groundingkan. Ini saya mau pasang klemnya dulu. Saya juga tak minum dulu dulur ya. Di ketinggian apalagi langsung terpapar matahari ini sangat panas sekali. Haus. Ini kita pasang klemnya dulu. Terus bisa lurus, lebih bagus. Seakan lurus. Kaulah muda, kau punya semangat. Hai kaulah muda, kau punya talenta. Oke, kawan. Ini masih proses, kita mau nyambung lagi pipanya. Nanti kita sambung, terus kita bending lagi, kita tekuk, terus baru bisa turun ke bawah. Jadi prosesnya memang agak ribet ya, kalau urusan pipa-pipaan, apalagi kita harus masukin kabel PC yang seperti ini ya. Apalagi juga kita di ketinggian. Alhamdulillah ini ada andangnya seperti ini. Kalau misalkan ini rumah sudah jadi, belum ada instalasi seperti ini, kita naik-naik seperti ini pasti susah sekali. Masukin apa, Pak? Sesuatu. Masukin sesuatu. Ini dulur, kita lagi proses. Nah, ini nanti kita sambung lagi pakai sok. Kenapa banyak sok ya? Karena sambungan. Nah, pipanya sudah habis satu pipa ya, kita sambung. Nah, ini yang kita sambung tadi, kita bending. Terus naik ke atas. Mohon maaf ini HP-nya tidak bisa stabil ya, karena saya tidak pakai stabilizer. Pakai tangan satu buat record sambil tangannya yang satunya pegangan. Ini dulur, ini tombaknya turun ke bawah seperti ini lah. Ini terus. Ini nanti kita sambung terus nanti sampai di ujung sana. Nah itu sebelahnya Pak Tukang, itu nanti langsung kita bending pipanya, kita tekuk, terus nanti kabelnya kita turunkan dan kita pasang ardenya. Ini saya mau nyambung dulu kabelnya.
Oke. Duh, hampir kelupaan saya. Mana sok, mana sok. Oke, kita tancapkan dulu RD-nya satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Ini.